Baik, langsung saja kita mulai. Sebelumnya selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua rekan yang telah hadir partisipasi pada sesi post match press conference 2021-2024 sore hari ini, di mana telah menghasilkan pertandingan antara PSS Sleman dan Kura Paksi Bandung. Dan di sini rekan-rekan sudah bersama kita, tentunya bersama tim tamu yaitu Persib Bandung bersama head coach Coach Bojan Dadak dan dari perwakilan pemain ada Edo Febriansyah. Oke, langsung saja untuk pertanyaan pertama untuk Coach Bojan. How about your commentary for this game? Well, we played a little bit, also played less in last matches. Some of the guys were injured, some of the guys tired, so all this, let's say, younger boys had chances. It was not a bad game, it was a 50-50 match, but then at the end is one mistake that should happen, we lost the game, which is not good because this is only after, I don't know how many, lots of games we played, but we didn't lose much, so this should happen. So some of the players need to learn for the future, and I think that we will have a team that is physically fit and we can challenge one. Yeah, kita datang ke Solo ke sini dengan beberapa pemain yang memang terakhir pertandingan kemarin lawan Borneo tidak bisa datang karena beberapa pemain memang mengalami injury dan ada beberapa pemain yang perlu pemulihan. Kita menunggu itu untuk persiapan nanti di championship. Untuk pertandingan yang sore ini kita hanya menggunakan pemain-pemain yang tentunya mereka juga punya kesempatan untuk menunjukkan bagaimana penampilan mereka di pertandingan. Saya pikir sampai babak kedua mereka cukup bagus, tetapi karena ada kesalahan yang tidak fokus dengan situasi satu lawan satu sehingga akhirnya terjadi hal yang tidak diinginkan dan akibat tentunya ini menjadi pembelajaran buat kita semua, terutama beberapa pemain yang tentunya diberikan kesempatan untuk tampil sehingga kita bisa belajar untuk standarnya di pertandingan berikutnya. Oke, thank you Coach Bojan. Berikutnya pertanyaan sama untuk Coach Edo. Bagaimana Mas komentar dan pendapat terkait game pertandingan? Untuk pertandingan hari ini bukan hasil dan permainan yang kita inginkan, tapi kita tetap fokus untuk melakukan pembenahan untuk siap di Champions Series lawan Bali United. Nah, terima kasih. Oke, berikutnya berdasarkan media juga ada pertanyaan yang disampaikan, sebutkan namanya dan sampaikan. Silakan. Oke. Tidak ada. Ya, silakan. Pulang dari kelas sport. Coach Bojan pasti termasuk yang lolos ke Makassar. Tapi jadwal Liga 1 kan perlu kontrak kemarin di pekan Liga 1 dan Liga 4 di geser. Ini juga tempat championship digeser gara-gara yang asli. Argumennya berhasil kan bagus buat timnas tapi tidak tapi bagi pas pertandingan tidak bagus. Pandangan Coach Bojan untuk bagaimana? Pertanyaannya jadi beberapa championship kan digeser gara-gara Piala Asia 2023. Nah itu penundaan kedua liga setelah pekan 31 kemarin. Nah itu jadwal ini jadi tidak konsisten. Menurut Coach Bojan dari dia sebagai opinion because the many time actually this month two time postponed in Ramadan. Because the weekend for the session up until it is stopped. Actually just stopped. And then continue again. Now, in looking for the championship series, looking the schedule of our team has under 22. So what do you think?
I think that nobody expected the team to be qualified for the semi-final. This is a thing, but you know, when you have so many breaks, it's very difficult to prepare the training plan program, because when you plan the training program, this is what you do once a year. Every 6 months, 3 months, but then when you need to change quite difficult for players, for their fitness, not easy for coaches. Ya memang beberapa kali kita tahu bahwa ada kemungkinan seperti petak 3-1 tadi, karena persiapan timnas sudah terjadi. Kemudian setelah itu di Championship Series juga sama. Kita melihat kelanjutan Championship Series ini tergantung dari timnas dan tidak ada yang mungkin tidak ada yang memperkirakan kalau misalnya timnas bisa melatih bersama buat saya sebagai seorang pelatih tentunya ini tidak mudah, karena persiapan yang bagus itu harus dimulai lebih lama. Apa informasi untuk mendapatkan program yang bagus 3-6 bulan kita harus siapkan jadi semua komponen. Kalau misalnya dalam waktu dekat kita berubah, yang jadi masalah adalah tentunya nggak akan ada match business di pertandingan itu yang agak susah. Oke, thank you. Saya cukup untuk sesi post match hari ini. Thank you Coach Bojan dan Coach Masido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik sebelumnya selamat datang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi post match press conference BRD 1 2023-2024 sore hari ini. Pertandingan antara PSM Sleman kontra Persib Bandung dengan skor akhir 1-0. Dan selamat untuk PSS Sleman atas poin penting yang diperoleh pada pertandingan terakhir di week ini. Dan sudah bersama kita dari PSS Sleman bersama head coach Coach Yusuf Fidakovic dan bersama pemain nomor 10 Wajah Beriak. Coach, the first question, coach yang komentar di game ini. Thank you very much. First of all, I want to congratulate my players. I'm really proud of them. They work very hard in very difficult situations all the time, not only this game. We had many difficult games before, and we came out with fight, with honest work. I think they deserve to stay in the first division next year, because we fought only on the pitch, very fair, and I think every one of them deserves to be in the team. So also to my staff, without them we couldn't be where we are now. Also the management and all the people around, media, all people that work together with us. I think it was an amazing time in difficult moments, but we get support from everyone, and it was easier to come back here now with the help of all the people around us. And in the end of the day, also the fans, we play for them. We never keep anything for us. We always, when you go out, we give 100%. That's what we can do for them, to appreciate that they come, they support us, and all these things. So thank you to everybody to help us to reach our goal. And the game is in the second plan. I don't want to talk about it. It was a very difficult game. Became also very complicated after the red card, and but in the end, I think we deserve it with all what we did during this half season since I've been here. I think all the players deserve to stay there. Oke, pertama-tama Coach Risto menyampaikan kalau dia ingin mengucapkan selamat kepada para pemain yang bertanding hari ini. Coach Risto bangga dengan perjuangan mereka hari ini, dan
mereka bekerja dengan baik meskipun di situasi yang sulit. Ini selalu kita lakukan, gak cuma pertandingan hari ini aja, tapi di beberapa pertandingan sebelumnya atau banyak pertandingan kita hadapi dengan sulit, tapi kita keluar ke lapangan dengan selalu berjuang, bekerja jujur, dan mereka layak untuk tetap bertahan di Liga 1 musim ini. Karena kita bicara di lapangan, dan Coach Risto juga menyampaikan dia juga berterima kasih kepada staf pelatihnya, staf mereka, tentu kita sulit untuk menjalani musim ini dan mempersiapkan tim. Lalu juga berterima kasih dengan manajemen yang telah mempersiapkan seluruhnya, dan juga orang-orang yang bekerja di sekitar tim seperti media dan lain-lain. Itu adalah waktu yang bagus, meskipun kita tahu kita sedang di situasi yang sulit. Kita harus tetap mendukung satu sama lain, dan itu tidak mudah kita lakukan tanpa mereka. Juga untuk fans, supporter yang hadir pada pertandingan sore hari ini, tanpa mereka kita tidak pernah mencapai apapun, tanpa mereka kita tidak pernah mendapatkan apapun. Jadi mereka sudah memberikan 100% kepada kita di pertandingan hari ini, dan kita memberikan mereka hasil yang baik juga untuk pertandingan hari ini. Dan terima kasih untuk semuanya sudah membantu untuk PSS pada akhirnya bisa mencapai tujuan kita pada hari ini. Dan sebenarnya mengomentari tentang pertandingan itu adalah hal kedua yang harus dibicarakan, karena sebenarnya tidak bisa banyak yang dibicarakan di pertandingan hari ini. Itu adalah pertandingan yang sulit, apalagi setelah kita kartu merah, tapi pemain tetap berjuang hingga menit akhir, dan Coach Risto tetap menyampaikan kalau para pemain di akhir kita layak untuk berada di Liga 1 musim. Okay, thank you, Coach Risto. Then, for Rajak, how you feel about this game, and how you feel after creating important game in the last minute? I guess this is a hard game, you know. But I think once we got the red card, I think the boys even stepped up more. You know, we knew that we had to have these 3 points, and no matter what, just fight to the end. We believe in each other, the fans believe in us. So big thanks to the fans. This all starts from the management and everyone at the club that puts forward towards the goal of staying in League One. And I'm just happy that we're able to do it to the fans and everyone involved today. So it's a good feeling. And about the penalties, last week we conceded 3 penalties, you know, with 3-1 up. So this week is a blessing to get one in the last minute and to be able to convert it. It's just a special feeling. Okay, tadi Ajak menyampaikan kalau dia pikir game ini adalah pertandingan yang sulit, apalagi sebenarnya setelah red card, setelah kartu merah, pemain menampilkan performa yang baik, mereka berjuang dengan baik, dan mereka percaya satu sama lain. Fans juga percaya kepada kita, dan manajemen serta semua orang yang bekerja di klub membantu kita untuk mencapai tujuan kita pada pertandingan hari ini. Dia menyampaikan kalau dia senang dengan hasil hari ini, dan tentu itu adalah perasaan yang bagus untuk akhir pertandingan. Dan sebenarnya tentang penalti, di pekan kemarin kita mendapatkan 3 penalti, dan itu tidak mudah tentunya, dan dia belajar dari hal itu, dan dia bisa bereksekusi itu dengan baik, dan yang pasti dia senang dengan hasil pada pertandingan sore hari. Oke, thank you aja. Berikutnya untuk rekan media, adakah pertanyaan? Bisa disebutkan nama dan asal media. Sebelumnya selamat dulu buat PSS yang bisa bertahan akhirnya dekat satu musim, akhirnya bisa bertahan. Selanjutnya mungkin ingin tanyanya kontrak Coach dan kontrak Azaria ini sampai kapan ini yang bisa disampaikan ke media. Terus kemudian ketika diminta Coach Risto pasti ini selesai musim, dan diminta untuk mungkin ketika menyusun merekomendasikan untuk musim depan seperti apa, ini apa yang akan disampaikan ke manajemen PSS nanti. Pertama kontraknya dulu. So we say congratulations first because we are one of the mission and we are one of the first nations when we talk about us in the way we get and how to do a contract. And then the second one is we ask them about if the management has to do one of the condition for the or the evolution of the project next season, but what do you say? This is another good question. I think now you need new subscribers this season, and we have time. The next season will start in August, so we just need now the rest to celebrate what we did and wait for
few days and I can make plans for the season. I think it's too early now after the game, I think about the things. Because I don't like thinking more than the next game. So if you really are, I can celebrate the evening and then we can sit down and talk about it. All the way, Menurut dia sekarang adalah waktu istirahat, merayakan kemenangan pada hari ini, dan kita tunggu beberapa hari dan kita akan membuat rencana. Mungkin kalau kita berbicara sekarang itu terlalu cepat, karena kita tahu Coach Risto juga tidak terlalu berpikir tentang pertandingan-pertandingan setelahnya, kecuali pertandingan yang di permata. Jadi mungkin setelah itu baru kita bisa duduk lalu berbicara dengan para pemain bagaimana kita akan membangun tim di musim depan, dan kita akan bicara dan kita akan membuat keputusan yang lebih baik tentu daripada musim ini untuk musim depan. Sekarang kita punya waktu, sekarang kita bisa merayakannya itu, dan kita sekarang tenang, lalu setelah itu kita bisa duduk dan berbicara dengan manajemen tentang bagaimana kontrak dan lain-lain. Lalu Coach Risto tadi menyampaikan kalau kontrak dia berakhir di akhir musim, yaitu tepatnya sebenarnya di bulan Mei, dan mungkin setelah itu baru akan ada pembicaraan dari manajemen. Oke, thank you Coach Risto. Serasa cukup untuk sesi kali ini. Thank you Coach Risto. Thank you Ajak. Congratulations for PSS. Saya akhiri dan cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.